Meskipun pandemi COVID-19 dan wabah PMK belum hilang, warga LDI PAC Kelurahan Jatiluhur, Kota Bekasi, Jawa Barat tetap semangat menjalani ibadah kurban. Hal tersebut terlihat dari antusiasme jamaah Majelis Taklim An-Nahl dengan berkurban sebanyak 5 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Untuk mencegah daging kurban yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku, LDI PAC Jatiluhur berusaha maksimal memilih hewan kurban dari rumah pemotongan hewan yang sudah tersertifikasi. Cara warga LDI bisa melaksanakan kurban adalah di LDI itu di kami, di pengajian, yang pertama semua jemaah sudah tahu bahwa kefadolan kurban. Jadi insya Allah tidak akan kesulitan warga LDI untuk berkurban. Pada tahun ini, setelah terjadinya pelonggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ke level 1 di Kota Bekasi, kegiatan pembagian daging kurban dilakukan melalui pembagian kupon. Dan masyarakat yang berminat dapat langsung datang ke Masjid An-Nahl. Untuk tahun ini, alhamdulillah, kita bisa kurban sapi 5 ekor dan kambing 8 ekor. Ini diperuntukkan untuk lingkungan, ini sekitar 200 kupon. Untuk Oga Thomas 50 kupon, terus sisanya ya untuk warga jamaah sendiri. Itu. PAC LDI Jatiluhur berharap seluruh masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban. Dengan demikian, kepedulian sosial masyarakat juga meningkat sebagai wujud ketakwaan dan kesalihan sosial. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.